marilah kita senantiasa mengucap syukur karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan dan mengakhiri kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Subhanahu wa taala beserta keluarganya, para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang sekarang sedang ini. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja melaksanakan ibadah puasa dan zakat fitrah selama bulan suci Ramadan ini. Banyak hikmah yang terkandung dalam ibadah ini. Dengan berpuasa, kita dicodok untuk memiliki ketabahan, ketahanan diri, kerendahan hati, kecermatan bicara, kebenaran dan kejujuran ucapan serta perilaku. Sementara zakat mengajarkan kita untuk lebih peduli dan berempati kepada saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama Ramadan, amal ibadah, perilaku dan perbuatan diterima Allah Subhanahu wa taala, serta mendapat keriduan, pengampunan dan keberkahan. Amin. Amin. Ini tibalah waktunya kita menyambut dan merayakan hari kemenangan. Hari Raya Idul Fitri esensinya adalah mengukuhkan kaum muslim yang telah melaksanakan ibadah Ramadan secara sungguh-sungguh untuk kembali kepada kesucian, kemurnian sesuai fitrah manusia. Kita semua warga negara Indonesia di Hong Kong, khususnya yang beragama Islam, patut bersyukur bahwa kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dan sholat Idul Fitri dengan baik di tengah-tengah masyarakat Hong Kong yang mayoritas merupakan non-muslim. Mari kita jadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk kita meningkatkan kualitas keislaman, keimanan dan kualitas kehidupan kita dengan cara kita masing-masing. Sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Hong Kong, seandainya kami mengingatkan kepada Allah. Kemudian pada rakaat kedua, sebelum membacakan tempat yang 5 kali takbir yang diantarai dengan kalimat yang tadi, Subhanallah, Walhamdulillah, Walailahillallah, Allah Akbar. Allahu 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 Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
منا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Bapak Presiden yang kami hormati dan segenap kaum muslimin muslimat, jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita duduk bersimpuh di sebuah tempat yang jaraknya ribuan kilometer dari tanah air kita Indonesia. Kita duduk di tempat ini dalam rangka untuk membesarkan azmanya. Kita hadir di tempat ini dari berbagai macam tempat di tanah air kita. Kita jauh meninggalkan Indonesia, yang mana Indonesia bagi kita bukan hanya sekedar tanah air,
bukan hanya sebatas bentangan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bukan hanya sebuah negeri yang terdiri dari gugusan 17.000 pulau. Bagi kita Indonesia bukan sekedar merah dan putih, bukan sekedar NKRI, bukan sekedar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan hanya sekedar berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Bagi kita Indonesia adalah nyawa kita, darah kita, urat nadi kita, spirit kita, inspirasi kita, dan lebih daripada itu, Indonesia adalah ibadah kita. Bagi kita kaum muslimin, Indonesia adalah laksana sejadah besar, masjid raksasa, tempat raja ini rukuk dan sujud mempersembahkan bakti kepada Allah yang Maha Suci. Dengan air Indonesia kita berwudu, dengan tanah Indonesia kita tayamum, di bawah langit Indonesia kita bertakbir, dan subhanallah dengan lirih kita ucapkan saat dahi-dahi kita ratakan di bumi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hari ini kita menyaksikan, lihat media televisi dan media sosial, jutaan warga bangsa kita bergerak dari tanah perantauan untuk mudik ke kampung halaman masing-masing. Sebuah upacara kolosal tahunan yang unik, yang tidak akan pernah kita jumpai di belahan bumi manapun. Bagaimana tidak keinginan untuk mudik itu begitu kuat, mengharu biru perasaan kita. Bahkan orang yang negerinya cuma sepenggal gurun pasir saja, mereka akan merindukannya. Bahkan mereka yang negerinya tidak punya bentangan pantai sepanjang pantai Indonesia saja, mereka merindukannya. Bahkan mereka yang di negerinya bahkan rumput tidak tumbuh, mereka juga merindukannya. Apalagi kita, orang Indonesia, tidak ada negeri yang pernah diciptakan oleh Allah menurut kita yang seindah Indonesia, ibarat sekeping surga yang terlempar ke muka bumi. Konon Allah menciptakan Nusantara saat Allah sedang tersenyum. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerinduan untuk mudik itu begitu besar di dalam hati kita. Keinginan untuk pulang kampung itu begitu besar di dalam hati kita. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita semua apa sebetulnya hakikat mudik? Untuk apa tiga angkatan dan kepolisian dikerahkan oleh pemerintah kita untuk mengamankan jalur-jalur mudik? Infrastruktur dibangun berkejaran dengan orang-orang yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedemikian berartikah mudik ini? Sedemikian dahsyatnya kah mudik itu? Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut seorang ulama yang bernama Ibnul Awam, terminologi mudik itu, beliau katakan terdapat dua kategori mudik. Terinspirasi oleh firman Allah yang berbunyi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan persiapkanlah dan takutlah dan waspadalah akan satu hari di mana kalian akan mudik menuju kepada Allah. Kemudian setiap orang yang pernah merantau akan dipenuhi hasil jerih payah dirantaunya tanpa sedikit pun dizalimi dan dikurangi oleh Allah. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, syahdan, suatu ketika Khatib berjumpa dengan seorang perempuan muda di Victoria Park. Wajahnya sekilas seperti orang Hong Kong, ngomongnya pun pakai bahasa Kanton khas Hong Kong, penampilannya juga mirip-mirip orang Hong Kong.
Ketika Khotib bertanya kepadanya, tiba-tiba dengan jaring bumi, kaget dia, dia jawab, "Dulu lagi berita politik." Lihatlah orang ini, sebuah jawaban sederhana dan jujur yang disampaikannya menunjukkan kesadaran dirinya. Sekalipun sudah bertahun-tahun dia berada di Hong Kong, makanannya makanan Hong Kong, majikannya orang Hong Kong, pakaiannya kayak orang Hong Kong, duitnya duit Hong Kong, tinggal di rumah orang Hong Kong, tapi sama sekali dia tidak pernah kehilangan jati dirinya. Kalimat sederhana yang meluncur dari mulutnya, "Kulo saki Blitar." Di Los Angeles itu gak ada Blitar. Blitar mesti di Jawa Timur, mesti di Indonesia. Jadi sekalipun kita berusaha dan kita sudah bertahun-tahun di tempat ini, bahkan sekalipun kita berusaha mengingkari siapa kita sesungguhnya, sekalipun mata kita sipit-sipitin, tidak akan jadi Hong Kong. Sekalipun dialek kantor kita pantasin, tidak akan jadi Hong Kong. Bahkan kalau hidangan makanan disodorkan di hadapan kita, ono sedok pecel, ono mie Hong Kong, mesti dicukur dan mesti ae, sedok pecel. Itu untuk menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mbak di antara ilustrasi saya yang menunjukkan, seperti itulah mestinya kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia, langitnya langit dunia, yang kita injak juga dunia, yang kita makan makanan dunia, pakaian kita pakaian dunia, teman-teman kita orang dunia, istri kita orang dunia, suami orang dunia, anak-anak orang dunia, sampai mati kita tetap di dunia. Tapi kita tidak pernah hilang kesadaran bahwa kita bukan orang sini. Kita adalah perantau yang suatu ketika nanti kita akan pulang ke akhirnya. Simba yang punya kesadaran seperti itu tadi, dengan kesadaran seperti itu, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gaji bulanan yang didapatkannya tidak dihabiskannya di sini, dikirimkannya ke tanah air, dikelola oleh suami, dikelola oleh simbok, dikelola oleh kakaknya. Maka tahun pertama utang lunas, ongkos biaya keberangkatan. Tahun kedua rumah sudah direhab. Tahun ketiga mulai investasi, beli kambing, beli sapi, beli ojek, beli tanah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi tipe perantau seperti ini, kalau kita tanyakan apa yang paling dirindukan, satu kalimat akan meluncur dari mulutnya, ingin pulang. Berita-berita yang datang dari tanah air yang sampai ke telinganya adalah berita tentang sawah yang menunggu panen, adalah berita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kambing yang bunyi yang sebentar lagi akan melahirkan, berita tentang utang-utang yang sudah lunas. Bahkan dikatakan kalau dulu sebelum berangkat sempat punya utang kepada kepala desa, setelah 6 tahun di Hong Kong giliran kepala desa dia punya utang kepada desa. Terbayang indahnya perjalanan pulang. Maka dari perantau yang penuh kesadaran seperti ini, perjalanan pulang akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah salat ini yang dimuliakan Allah, seperti itu pula lah kita yang sedang hidup di dunia. Selama apapun kita hidup di dunia ini, sejauh apapun kita lari dari Allah, sebanyak apapun rakaat sholat yang kita tinggal, seberapa banyak pun zakat yang tidak kunjung kita bayar, apabila kita sudah habis kontrak hidup di dunia ini, maka kita akan pulang juga menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berada di Hong Kong dengan kesadaran seperti ini, bahwa kita juga orang dunia yang akan ke akhirat, kita adalah orang Indonesia yang akan pulang ke tanah air suatu saat nanti,
maka seperti halnya Indonesia, Hong Kong akan kita jadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Dengan kesadaran bahwa kita adalah penduduk bumi yang kelak akan mulih untuk selamanya ke alam akhirat, marilah kita lanjutkan hidup kita di Hong Kong ini. Marilah kita membangun surga kita dari Hong Kong, dari Wan Chai menuju ke surga, dari Kaun menuju ke surga, dari Puncong menuju ke surga. Bila akhir daripada perjalanan hidup kita nanti adalah surga, adalah Rasul, adalah Allah, maka apapun suka duka yang kita alami di Hong Kong ini hanyalah sekadar pemanis perjalanan sejarah kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Tipe yang kedua adalah orang yang miliknya itu istirahat. Terpaksa dia harus pulang. Dipotoin, aku gak bisa suruh dia deh. Tinggal di sini dia kehilangan jati dirinya. Dia lupa bahwa datang untuk sekedar kerja. Dia lupa bahwa dia adalah orang Indonesia. Dia lupa bahwa dia adalah orang Indonesia. Bahkan dia lupa kalau di tanah air sudah punya suami. Lupa kalau di sana sudah punya anak. Lupa kalau di sana sudah punya istri. Bahkan lebih jauh lagi, dia lupa bahwa dia adalah umat Muhammad. Dia lupa bahwa dia adalah hamba Allah. Maka ketika berada di Hong Kong, dia tidak menjadi dirinya yang sesungguhnya. Satu lagi. Berubah hidupnya, berubah gayanya, berubah kepolahannya, berubah kekembangannya. Alih-alih kekurangan dikirimkannya ke tanah air, malah Tuhan itu menjadi kakek untuk berkaya-kaya. Sebelum orang Hong Kong punya handphone baru, dia beli duluan. Sebelum orang Hong Kong dapat parfum baru, dia antri duluan. Sebelum orang Hong Kong beli baju model baru, dia beli duluan. Akibatnya, tahun pertama boro-boro ulah utang. 3 kali kontrak, utang tidak lunas juga. Tambah 3 tahun lagi, tidak lunas juga. Tambah 3 tahun lagi, tidak lunas juga. Belasan tahun tinggal di sini. Kalau kepadanya ditanyakan apa yang paling dirindukan, dia bilang sejatinya mungkin Pak, tapi tidak tahu mau mulih kemana. Dari agak hilang sama Pak RT, sudah dianggap hilang sama Pak RT. Tidak ada tanda kehadirannya, wala uang, wala apa, tidak pernah sampai ke tanah air. Tidak hidup tidak dimuliakan Allah. Ada tipikal orang seperti ini juga yang mengembara di dunia. Lupa dia. Wala takunu kalladzina nasallahu fa'amsahu akhiru. Dia lupa siapa dirinya. Lupa ayahnya. Lupa ibunya. Lupa tanah airnya. Lupa asal usulnya. Bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah datang dalam kerumunan sholat. Tidak pernah kelihatan menahan lapar dan dahaga dalam puasa. Absen dalam taraweh, tak pernah sekeping pun dolar Hongkongnya jatuh ke kanan fakir miskin untuk sedekah. Bagi tipe perantau seperti ini, habis kontrak tetap harus pulang juga. Tapi terbayar, perjalanan pulang adalah perjalanan yang sangat menyakitkan. Maka jemaah yang kita dimuliakan Allah, mari jangan kita sia-siakan keberadaan kita di tempat ini. Tidak usah selama-lamanya kita berada di sini. Mari suatu ketika nanti, setelah bekal itu cukup, kita pulang ke tanah air. Mari bawa kesadaran bahwa kita perantau yang akan pulang. Perantau yang akan pulang. Perantau yang akan pulang. Mari kita berikan hari-hari. Saya adalah Indonesia. Saya adalah Indonesia. Saya adalah Indonesia. Kalau dulu waktu datang, kita bilang dengan istilah Arab, labbaika ya Hong Kong. Aku datang memenuhi panggilan wahai Hong Kong. Maka setelah kita punya bekal, kita mulai labbaika ya Indonesia. Aku datang untuk siap memindahkan seluruh kebaikan dan hal-hal positif dari Hong Kong untuk kita bawa pulang ke tanah air. Kita bawa bersihnya, kita bawa tertibnya, kita bawa disiplinnya.
kita bawa peraturan-peraturan yang mungkin kita terapkan di tanah air. Bila itu yang kita buat, maka keadaan kita seperti ini. Ibaratnya kita sedang berpantai jauh-jauh dari Indonesia, mondok dan dikotong. Jadi satu kotong, kiainya kiai panggilan, yang sewaktu-waktu saja datang, kalau pasti panggil. Akhirnya, jamaah yang dimuliakan Allah, nanti pada khutbah yang kedua, mari kita putuskan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi hamd. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddi wal wafa. Bapak kami yang hormati, sejatinya kali ini Bapak yang memimpin doa ini karena Bapak adalah orang tua kami. Bapak yang paling mengerti kami, Bapak yang menemani tarisan kami dan pengaduan kami selama bertahun-tahun kami berada di tempat ini. Akan tetapi karena Bapak telah menghasilkan kepada Rabi, maka itu ikan Rabi untuk mengusahakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang sedang berkumpul, tak ada senjata yang bisa kita bawa ke sini. Satu-satunya kita bisa bawa kemanapun senjata sejati kita adalah doa. Ketika Allah menciptakan gunung yang sebegitu kokohnya, gunung bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih kuat dari aku? Allah tidak ada. Besi, saat besi yang begitu keras diciptakan, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih kuat dari aku? Allah berfirman, ada api rumah besi di mata kamu. Ketika api dengan jumawa diciptakan oleh Allah, dia bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada aku? Allah menjawab, ada air padam api di siram air. Ketika air diciptakan, air pun bertanya, ya Rob, adakah yang lebih kuat daripada aku? Allah berfirman, ada angin. Angin berakhir oleh Allah jadikan wasilah untuk melemparkan api air kepada udara. Dan ketika angin diciptakan, angin, saudara-saudara, angin, jemaah sekalian, yang ketika peringatannya Taifun 1, Taifun 3, Taifun 8, Taifun 10, orang-orang dalam negeri ini. Ketika saat ini kita akan bertanya kepada Allah, ya Rob, adakah yang lebih kuat dari aku? Allah menjawab, ada doa. Doa. Sekali lagi doa. Kalau di tempat ini ada yang bernama Mansur, dan saya panggil, ya Mansur, kalau ada empat orang ini pasti noleh. Kalau tiga yang tiga pasti noleh. Kalau dua yang dua pasti noleh. Kalau cuma satu, Mansur satu-satunya itu pasti noleh. Di semesta ini, di jagat ini, di seluruh alam raya ini, tak ada yang bernama Allah kecuali Allah. Maka saat pagi ini kita berkumpul di goyang pasti, ketika kita memanggil nama Allah, yakinlah Allah pasti noleh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk kita, untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk sibuk, untuk ayah, untuk kampung, untuk Indonesia, untuk Jokowi, untuk seluruh menteri, untuk semua dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya Engkau yang Maha tahu seberapa jauh kami dari kehidupan. Hanya Engkau yang Maha mengetahui seberapa besar cinta kami kepada. Hanya Engkau yang mengetahui seberapa rindu kami untuk menggenggam tangan ayah kami dengan cium ini.
untuk menggerakkan ibu kami dan kami putus berhubung di atas. Hanya kau yang tahu, ya Allah, seberapa durhaka kami kepada ayah dan ibu kami. Hanya kau yang tahu, ya Allah, betapa itu akan diri untuk berbongkar dengan Tuhan. Untuk memeluk anak-anak kami dan berkini mereka mendengar jaga awal mereka. Hanya kau yang tahu seberapa kotor mengkirakan kami kepada mereka. Kalau saja kau tidak tutupi air-air kami, ya Allah, kita ya ayah dan ibu kami tidak akan lagi mau memukuli kami sebagai anak kita. Seandainya kau tidak tutupi air kami, ya Allah, tak akan ada kampung yang bisa menerima kedatangan kami. Seandainya kau tidak tutupi air yang kami buat di Hongkong, ya Allah, niscaya tidak akan punya muka hati bertemu dengan istri-istri dan anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman Ar-Rahim, ya Rahman Ar-Rahim, kami tidak pernah berhenti untuk berada di tempat ini. Tak ada rencana kami dalam hidup kami bahwa kami akan berada di sini. Sebagian daripada ini adalah merupakan rencanamu. Kendati kau membuatkan kami untuk memilih sebagian daripada jalan hidup kami. Ya Allah, ya Rahman Ar-Rahim, kau telah berjanji. Barang siapa puasa Ramadan dan tiada Ramadan, dosanya akan diampuni. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami, ya Allah, yang hadir dan tidak hadir di upacara ini. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni seburuk apapun kami, ampuni sebesar apapun dosa kami, ampuni sedalam apapun kami, lipat rahasia-rahasia kami. Ya Allah, ya Rahman Ar-Rahim, ampuni ayah kami, ampuni ibu kami yang hidup di sini, kami tidak bisa bersama mereka. Ampuni suami-suami kami, anak-anak kami, istri-istri kami. Ya untuk kesetiaan kami, ya kami tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Ya Allah, ya Rahman Ar-Rahim, apabila dosa yang menjadi penyebab berbagai macam masalah di negeri kami, maka ampun dosa-dosa kami, ya Allah. Apabila ilmu adalah syarat untuk mencapai kemajuan, berikan itu kepada bangsa kami, ya Allah. Apabila kami sayang adalah syarat untuk mencapai harmoni, berikan itu kepada kami, ya Allah. Apabila sabar adalah senjata yang kami perlukan untuk menghadapi berbagai macam kesulitan itu, berikan itu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Ar-Rahim, ya Rahman Ar-Rahim. Ketika kami datang ke tempat ini pertama kali, ada yang selain mulia dari tujuan kami. Ingin aku dikaya, ya Allah. Ketika kami pertama kali datang ke tempat ini, ada selainmu yang memberikan motivasi kepada kami. Jadi kebayangmu kami dalam membayarkan kepada kami. Tapi setelah sekian lama kami ada di tempat ini, lewat pengajian-pengajian yang kita sejarahkan, mulai timbul kesadaran kami bahwa semestinya kami hanya mencarimu. Kami hanya mencarimu. Kami hanya mencarimu. Maka temui kami sebelum kami pulang, ya Allah. Beri pengalaman perjumpaan denganmu sebelum kontrak kami habis, agar tidak sia-sia hidup kami. Ya Allah, ya Rahman Ar-Rahim, ya Rahman Ar-Rahim. Setiap Sabtu dan Minggu, gedung yang ada di pojok sebelah sana itu repot, sibuk dengan keluhan-keluhan kami, dengan kedukungan-kedukungan kami, dengan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni penghuni gedung itu, ya Allah. Ampuni siapapun kalian yang penghuni itu, ya Allah. Ampuni siapapun anda yang ada, ya Allah. Ampuni setiap orang yang telah berjerih payah dan telah berusaha payah melayani setiap kalian. Ya Allah, ya Rahman Ar-Rahim, ya Rahman Ar-Rahim. Kami akan pulang besok menuju kepadamu. Kami akan datang kepadamu dengan nama yang diberikan orang tua kamu. Kami akan datang kepadamu sebagai orang yang lahir dari kampung halaman kami. Kami akan pulang menghadap kepadamu sebagai Indonesia yang kami cinta. Maka ya Allah, terima kedatangan kami. Izinkan mata kami untuk memandang wajah Nabi-Mu. Izinkan tangan kami untuk menjawab tangan Nabi-Mu.
beri kami menepuk air dan meraga tautan yang dengan pintu keadaan dan jahatan kami. Ya Allah, dalam kebahagiaan yang kami inginkan, selalu terbentuk bahasa yang bisa kami ucapkan. Apa yang dulu Rasul meminta, itu yang kami minta. Apa yang dulu Rasul menolak, itu juga yang kami tolak. Berkahi negeri ini, ya Allah, sebagaimana kau berkahi Indonesia. Berikan hidayah dan taufik kepada penduduknya, sebagaimana kau berikan hidayah dan taufik kepada Indonesia. Ya Allah, yang kau mengatur sejarah malam ini, ampuni doa-doa dosa kami, kabulkan doa-doa kami. Modal kami hanya harapan, kerja kami hanya kami yang takuluh kau dihada. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.